dikerjakan adik percantik. Pangkalan Udara Wiryadinata adalah pangkalan udara militer, bandar udara yang terletak di Jalan Letkol Bashir Surya Cibeureum, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1,600 meter lebar 45 meter, dengan permukaan aspal dan ketinggian 352 meter di atas permukaan tanah. Selain untuk penerbangan sipil, bandara ini pun sekaligus digunakan untuk pendidikan penerbangan, yaitu Dirgantara Pilot School Tasikmalaya. Masjid Agung Manunjaya dibangun sekitar tahun 1834 pada saat Bupati Sukapura dijabat Wiradadaha VIII. Pembangunan masjid itu dilakukan bersamaan dengan pemindahan ibu kota kabupaten dari Pasir Panjang, kini Sukaraja, ke Manunjaya, saat itu masih bernama Harjawinangun. Kalau dari segi jarak tempuh, jalur alternatif Tasikmalaya-Banjar via Manunjaya memang tidak berbeda apabila melewati Jalan Nasional Tasikmalaya-Banjar via Ciamis. Tetapi jika ketika musim mudik lebaran atau weekend, jalur Jalan Nasional via Ciamis lebih ramai dan rawan terjadi kemacetan, sehingga waktu tempuh melewati jalur jalan utama akan lebih lama dibandingkan apabila menggunakan jalur jalan alternatif via Manunjaya. Meskipun jalur jalan alternatif via Manunjaya ini sedikit lebih sempit dibanding jalan nasional via Ciamis, tetapi jalur jalan ini juga beraspal mulus dan sekarang lagi pengaspalan baru juga diperlebar ruas jalannya. Selain beraspal mulus, pengguna jalan alternatif Tasikmalaya Banjar via Manunjaya akan disuguhi pemandangan yang indah. Dan yang pasti jalur jalan ini lebih rindang, jadi tidak terlalu berasa panas ketika naik motor ke Lewi Kris, Banjar dan Pangandaran meskipun jalur jalan alternatif ini pendek, tetapi banyak ditemui tempat-tempat menarik untuk dikunjungi atau sekedar istirahat untuk melepas lelah.
Tuh, indah lagi airnya, Mantap lagi itu. Berkurang lagi airnya. Oh, lagi dikerjakan, ada percantik, nggak tahu lagi kerjakan apa tuh, dipercantik ya. Yang jalan kaki ya, tuh di pas bendungan tuh. Tuh sangat kecil. Ya, sangat kecil sekali itu. Thank you.
kita coba ya ke jalur sini ya. Kemana sih apa juga belum pernah ke sini. Jadi kita coba saja menelusuri jalan setapak ini yang lagi dibangun ya, yang nggak lagi diberes-beresin ya, dirapihkan ya maksudnya, dirapihkan. Tapi hati-hati juga nih, soalnya tanahnya masih belum ini ya, belum rata. Takutnya kepleset nih kalau naik motor juga nih. Abah juga pelan-pelan ya menelusuri jalan tanah merah ini, nggak tahu kemana. Tapi ini sudah kelihatan banyak juga pengunjung di sini ya. Oh iya, ternyata ini masih di Ancol ya, Ancol. Ancol begitu luas ya, jadi wisata, untuk wisata ya. Ini di atas ya. Abang juga beberapa kali kesini, cuman belum pernah sih ke atas kesini ya. Langsung menuju ke lokasi Louis Chris ya. Awas hati-hati di sini licin ya, tanah merah. Tuh banyak juga pengunjung di sini. Dan kita rencana sehabis ini mau ke langsung ke lokasi Manohara ya. Penasaran dengan pintu airnya apakah ditutup apakah dibuka ya, masih dibuka. Nggak tahu sih, di sini juga sih banyak pengunjungnya juga tuh. Sangat luas ya. Sangat luas sekali, tampak indah ya pemandangannya. Kita langsung ke Manohara ya. Sampai di sini dulu, mencari spot wisata dan mancing, lain kesempatan kita bertemu kembali di spot yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.